Apa enggak rugi, Pak? Kalau rugi enggak jualan. Oh, benar. Kuncinya itu ya. Kalau rugi enggak jualan, benar-benar. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Kali ini kita nggak ngeliput bus Medan Jaya dulu ya, karena tadi saya telat datangnya, jadi bisnya udah keburu lewat katanya. Nah, kebetulan sekali saya ada di daerah Legok nih teman-teman. Ini ada berbagai desa ya. Nah, ini dia yang spesial yang kita liput hari ini, mie ayam goceng atau Rp5.000. Tahun 2023, tahun yang serba mahal seperti ini, masih ada mie ayam harganya goceng, teman-teman. Ini dia. Tapi kita nggak makan di sini ya. Kita bungkus, kita bawa ke rumah. Karena saya mau membuktikan apa kata orang. Katanya kalau harga murah itu paling pakai pelaris. Nanti kalau dibungkus rasanya jadi nggak enak gitu. Coba kita buktikan ya. Kalau pakai bakso berapa harganya, Pak? 10.000. Oh, 1.000 siji. Kalau nggak pakai bakso, goceng tetap ya? Goceng tetap. Ini ada lebaran. Mulai tahun kapan harganya goceng, Pak? 2019. Wih, itu mulai jualan 2019? Pas corona. Pas corona. Sampai sekarang goceng. Apa enggak rugi, Pak? Kalau rugi enggak jualan. Oh, benar. Kuncinya itu ya. Kalau rugi enggak jualan, benar-benar. Pas corona mulai, aku mulai dagang. Justru di situ yang lagi sulit, di situ mulai ya, Pak ya? Ya. Sampai sekarang bertahan ya, alhamdulillah ya. Disyukuri, itu kuncinya, Pak ya. Mie ayam goceng. Jangan nyari banyaknya, nyari berkah. Amin. Pasti berkah ya, Pak. Ya,
Kasih ya Pak. Ah, ini dia guys, mie ayam goceng tadi guys. Jadi kalau kata orang kan karena harganya terlalu murah nih goceng, coba bungkus. Kalau dia pakai pesugihan atau pelaris, katanya kalau dibungkus rasanya jadi nggak enak. Tapi ini rasanya tetap rasanya enak. Gimana? Enak banget. Tetap enak rasanya. Iya. Waduh. Ini 2 bungkus dibagi 3. Berarti mie ayamnya tetap nggak enak katanya guys. Enak. Mie ayam goceng. Emang benar kalau pesugihan nggak enak. Enak loh. Kata orang begitu. Lahap. Lihatin loh. Kayaknya nggak sedap loh. Sedap. Sedap ya. Banget. Ini ayam goceng. Tapi kurang banyak ya. Harusnya beli 3. Pas. Iya, besok-besok kita beli 3. Beli 10. Jadi 10 aja. Habismu 10. Enggak. Janji ya, Bay. Enggak tahu. Enak. Enak. Beli 10 artinya makan 2 porsi. Lezat ya? Waduh.